Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sambung kita malam ni pada dalam bab penyakit lidah. Jadi untuk menyelamatkan kita daripada bahaya lidah ni, Tuan Syekh kita ni telah pun menyarankan supaya jaga lidah dalam beberapa perkara. Perkara yang ketujuh, perkara yang ketujuh, engkau peliharakan lidahmu daripada mendoakan atas orang, atas seorang daripada makhluk Allah Ta'ala dengan doa kejahatan. Maknanya yang kita doa kau yang tak baik, kita nak marah setara mana kau yang ni pun, kita doa ya Allah hidayahkanlah kepada dia. Kalau orang curi bagi kita, tak boleh doa semua pecah perut. Kalau dia mana kau yang doa pecah perut tu, buk je tu. Ha, doa semua meletup berat kau tu. Tak ada yang bagi, ambil selipan. Nah. Kita kena doa dia, ya Allah beri hidayah kau ni. Dia tak usah ambil bagi orang. Kalau ambil dah pun nak atas balik. Ha, itu baru tu. Ni orang kita ni tak kenal sikit, dia doa kau tu. Tak baik. Orang lari dia kau apa-apa benda, doa kau kawan tu. Doa minta binasa, minta hancur, minta boleh. Jadi peliharakan lidah kamu daripada mendoakan atas seorang yang daripada makhluk Allah Ta'ala dengan doa kejahatan. Kita doa baik apa? Ya Allah berilah kebaikan kepada saudara saya ni. Tak apa doa baik. Lagi banyak kena berdoa. Masalahnya doa kejahatan. Dan jikalau ada seorang itu menzalim akan dikau sekalipun. Orang ni zalim kita, jangan kau sihat dia. Jangan doa kita atas dia. Dan maka jangan engkau doakan atas mereka itu dengan kejahatan, dan engkau serahkan perbuatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Serah ke Tuhan. Ya Allah, mu tahu orang ini zalim aku. Dia buat fitnah pada kita, buat apa? Allah Taala lah, serahlah kepada Tuhan. Serah ke Tuhan. Dia buat apa? Ikutlah benda yang sepatutnya. Kerana diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mazluma la yad'u ala zalimihi hatta yukafi thumma yabqa lizalimi fadlun 'indahu yutalibu bi yaumil qiyamah. Artinya bahawa orang yang dizalim oleh orang, sungguhnya minta ia akan doa atas orang yang menzalim akan dia. Kita doa dia, kita buat zalim kau orang ni, kita relax rumah kita duduk berehat. Tapi kita kena ingat, orang mazlum, orang yang dizalim, tak tinggal tidur. Malam-malam akak panggil ke langit, ya Allah, ya Tuhan, aku tolonglah. Ha. Kita dah rehat tidur. Orang mazlum yang dizalimi tak rehat. Nak tidur macam mana? Dupa cerita. Nak mengadu hak kepada orang pun tak jadi apa. Akak panggil, mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga dibalasnya oleh Allah Ta'ala akan dia. Kemudian ada tinggal bagi orang yang zalim itu lebih daripada balasnya itu padanya, maka menuntut ia akan orang yang dizalimnya itu dengan dia pada hari kiamat. Maknanya dia akan tuntut juga lagu mana pada hari kiamat nanti. Akan tuntut. Tanda itu hadis ni kata Al-Iraqi, beliau tidak berjumpa lafaz macam ni hadis. Tapi ada riwayat lain dalam Sunan At-Tirmizi, man da'a 'ala man zalamahu faqad intasara. Maksudnya siapa dia doa ke atas orang yang buat zalim pada dia, maka dia telah mendapat pertolongan. Kita nak kata, nak mengadu pada orang jahat ni kepada Allah Taala tu, kita sudah kira benar kita. Sebab dia tu yang balas, ha jaga. Pasal itulah dia dalam lain riwayat lain dia kata Allah SWT la yuhmil, yumhil wa la yuhmil. Tengok bahasa Arab ni sedap. Yumhil, mana dia tangguhkan pembalasan. Wa la yuhmil, tapi dia tidak biar gitu je. Balasan akan ada, cuma dilewatkan balasan. Itu beza di antara ada balasan tapi ditangguhkan sehingga suatu masa yang Allah Ta'ala tentukan. Kelapan. Perkara yang kelapan untuk menyelamatkan lidah kita ni, engkau peliharakan lidahmu itu daripada al-mizah. Berbagi cerita. Al-mizah. Apa dia mizah? Artinya bergurau-gurau.
Mizah ni mana gurah, sangat banyak sangat gurah, tak boleh. Dan daripada sukhriyah, artinya bersenda-senda. Dan daripada istihza' bin nas, artinya menghinakan akan manusia dengan permain-mainnya akan dia. Mana bertiga-tiga ni, gurah, hina orang, bersenda-senda, perli orang ni. Sukhriyah ni perli orang. Semua ni perbuatan yang tidak baik, dilarang. Dan semua yang demikian itu ditegahkan oleh syarak, melainkan sedikit jua maka tiada, maka itu tiada mengapa. Bukan tak boleh gurah langsung. Kalau tak boleh gurah masa kita ni, orang panggil Malik, ha, jaga neraka. Malik kawah, Malik Zabaniyah, dia tak pernah senyum. Jadi kita ni gurah, tapi gurah yang betul, yang benar. Jangan terlalu mampau sangat. Setengah orang ni kalau dia gurah, tak ada, kalau tidak berlawak pun dia kecek dalam benda-benda orang panggil benda sensor, benda-benda tak patut cakap. Dan semua yang mikir itu ditegahkan oleh syarak, melainkan sedikit jua maka iaitu tiada mengapa, sikit dimaafkan. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tumari akhaka wa la tumazih wa la tu'idhu maw'idan fatukhlifuhu. Ada riwayat ini. Artinya jangan engkau perintahi akan seorang daripada saudaramu. Jangan perbantahi. Jangan engkau perbantahi. Mana jangan duduk balas dengan orang, duduk bantah dengan orang. Berbantahi akan seorang daripada saudaramu, dan jangan engkau bergurau-guraukan akan dia. Duduk gurau sangat pun tak boleh juga. Dia mula-mula dia gurau, lepas tu akhirnya jadi kelahi. Tengok nombor satu, dia kata hadis ni, hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis riwayat At-Tirmizi daripada Ibn Abbas. Hadis la tumari akhaka ni riwayat At-Tirmizi. Kata di muhaqqiq hadis ni, kata hadis dhaif, hadis ni lemah. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, Imam Al-Ghazali kata apa? Ketahui olehmu bahawa yang ditegahkan daripada bergurau-gurau itu iaitu berlebih-lebihan, gurau melampau sampai jadi kelahi. Kerana bahawa yang demikian itu membawa pada apa tu, membanyakkan akan tertawa-tawa. Ha, tak mau dia. Kerana bila kita gurau banyak, kita akan ketawa banyak. Kadang-kadang kita ni, orang-orang yang ngaji agama ni, talabatul ilmi dia panggil, orang ngaji. Dia duduk semeja boleh jumpa ngadu dalam kedai orang punya ngango, tak mudah juga orang suka. Jadi bila orang tengok, hilang semangat orang. Allah ustaz tanya kecek dia tu berai mata kita dengar dia ceramah. Tanya dia buah, pecah meja dalam kedai orang. Seolah-olah. Nah, ini kita kena jaga dari segi muru'ah. Jaga muru'ah dia panggil jaga kehormatan diri kita, kehebatan kita kena jaga. Kalau tidak orang jadi ada apa dia ni. Biasa ya. Masa tu ulama-ulama besar, orang takut dia. Bukan takut kerana dia tu maruf oleh orang sendiri. Gerung. Gerung. Tengok dia sendiri. Ada haibah dia panggil. Ada haibah. Ada kehaibatan dia sendiri. Tengok. Allah. Orang hormatnya dengan takutnya. Tapi kalau kita duduk buat banyak, siapa dia nak takut kita? Lari lah. Buat kita dengar. Dia kata, lah ni apa back dia tu. Tak tanya dia. Tanya speka duduk tanya dia tu. Sudah-sudah speka pun dia ke dia, dia buat turun belakang, jumpa tangga masjid, jumpa kedai kopi, ya pun duduk. Jadi, tak ada hebat kita ni. Orang takut kalau kita bahawa tu. Tak takut lah. Ngepek dia mana pun, jumpa bahan ni, tak beres. Tidak beres ni setiap hari. Macam aku beres. Jadi, jangan banyak bergurau yang berlebih-lebihan, kerana bahawa yang demikian itu membawa pada membanyakkan akan tertawa-tawa. Banyak ketawa kita, banyak suka. Dan membanyakkan tertawa-tawa itu mematikan akan hati. Allahu Akbar. Imam Ghazali kata apa? Orang yang banyak ketawa ni mematikan hati. Hati dia jadi hilang. Hilang rasa. Tak ada rasa pelik, rasa duka cita, tak ada. Dan menggelapkan akan dia. Mati hati dan gelap akan dia. Dan terkadang jadi membawa kepada durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
La ilaha illallah. Seperti yang diriwayatkan oleh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yatakallam al kalimah liyudhika biha ashabah fayahwi biha fi qa'ri jahannam 70 khariban wal iyad billah. Sungguh artinya bahwasanya seorang laki-laki berkata ia dengan suatu perkataan supaya jadi tertawa-tawa dengan dia taulannya, kawan-kawannya. Kita kecek buat lawak jenaka, nak suruh orang suka kita. Jadi dalam hadis riwayat lain kata fayak zib, dia cakap ni nak suruh orang suka dia ni, dia kecek lawak dusta. Rekod cerita karu-karu biar orang jadi supaya orang lain tukar karu, orang panggil memang nama pun tukar karu. Tidak dia rekod cerita lawak jenaka ni, buat cerita karu ya tak ada apa. Jadi bahaya. Apa sahabat besar mana bahaya dia nya? Maka sebab yang demikian itu dijatuhkan akan dia dalam api neraka jahanam 70 tahun lamanya, wal iyad billah. 70 tahun lama. Wailun lahu wailun lain ada hadis menyebut wailun lahu celakalah bagi orang ni, celakalah bagi orang ni. Jadi pelajar, jadi kita jangan hidup niat cita-cita nak jadi lawak jenaka. Tidak orang lawak jenaka dia panggil. Orang yang nakal tu kalung. Tosa. Kita jadi ustaz, jadi orang baik-baik, tosa dia jadi lawak jenaka. Maka hendaklah engkau peliharakan lidahmu daripada bergurau-gurau dan bersenda-senda, kerana demikian itu menghilangkan akan malu. Bila kita banyak gurau, orang akan hilang malu pada kita. Tak malu daripada kita. Dan kita pun tak malu pada orang juga. Dan malu itu alamat iman. Malu sendiri itu alamat iman. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al haya'u minal iman. Artinya bermula malu itu setengah daripada iman. Tanda hadis ini riwayat Muslim, hadis rawahu Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sekarang ni di zaman kita ni ada orang malu ke tak malu? Tak malu doh. Orang muda cara orang muda, tak ingat orang. Orang tua cara orang tua. Orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hak duduk wakah, duduk tepi jalan, dia dengar abad dia dah mana pun. Tak bikah bangun pergi ke masjid. Malu ke orang lagu ni? Tak ada malu. Tak malu ke Tuhan, tak malu ke manusia. Orang perempuan, tak tahu aurat. Suami-suami dia ni malu ke tak malu? Tak malu, tayar bini korang. Bila sudah tidak malu, ada iman lagi tak ada iman? Kalau ada pun lemah. Nah, ini yang kita takut. Malu satu sifat yang mesti dijaga, yang mesti ada pada kita. Tapi jangan malu pun ada tempat dia. Malu dalam mana? Malu yang dipuji ni, iaitulah malu untuk melakukan perbuatan mungkar dan maksiat. Tapi kalau kita belajar tak faham, tengangor dengan ustaz ayat tak faham, ustaz tanya faham, faham ustaz, dia tak faham, tak tanya juga. Pasal apa orang tanya, mau tak tanya, tak apa? Malu. Ini bukan cerita dia. Malu biar ada tepat. Malu dalam ngaji, tak apa? Pakai tak tanya. Itu bukan orang cerdik lagi tu. Malu di sini itulah malu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Karena itu dia katakan, iza lam tastahi fasna' ma syi'. Kalau mu tak ada malu, ada sifat malu, tak ada di dirimu, buatlah gapo mu nak buat. Nak main gapo maksiat pun saya kira. Mungkin malu tak ada. Sudah tak ada dinding lagi untuk dia menyegah dia daripada perbuatan mungkar. Dan lagi diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al haya'u wal imanu qurina jami'an. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al akhar. Artinya bermula malu dan iman itu dipersertakan serentak. Qurina mana bersama. Malu dengan iman itu jalan sekali. Maka apabila diangkatkan salah satu daripada keduanya itu, nasaya diangkatkan akan yang lain. Faham maksudnya? Iman dengan malu, sifat malu ni jalan sekali dua-dua. Kalau malu tak ada, iman pun tak ada. Kalau tak ada iman, malu tak ada. Kena hati-hati. Pasal itulah kita kena jaga muruah kita, jaga maruah diri kita.
Dari segi pakaian kita nyo biar pakai mak oleh jangan sampai pakaian kita tutup aurat. Dari segi tingkah laku kita, dari segi apa saja perbuatan kita, yang menunjukkan kita ni akhlak yang mulia. Karena Islam ni makarimul akhlak. Islam duduk mana? Duduk di kemuliaan akhlak. Bermula daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah akhlak para ulama al-amilin yang masih lagi berpegang dengan Quran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ada lagi orang boleh tengok siapa dia ni. Inilah orang yang pandai, orang yang kenal Allah, tak buat maksiat, tak buat mana mungkar, tidak menipu orang. Itu semua dipanggil akhlak, makarimul akhlak. Nah, hadis ini kata di muhakkik, kata di Majma' Az-Zawaid, dia kata hadis ini diriwayat dalam kitab At-Tabarani. Tapi dalam riwayat dia ni Yusuf bin Khalid Kazzab Khabis. Mana hadis ni bermasalah dari sudut sanad dia. Tapi hadis yang sahih ada, al-haya' minal iman ada. Kita jangan kata. Jadi tak kenalah kita kata tak ada iman, tak ada malu. Lah, hadis asli ada, al-haya' minal iman. Cuma hon ini cerita sokongan dia panggil. Yakni malu dan iman bersama-sama keduanya itu. Maka jika hilang malu itu, maka hilang iman itu. Malu tak ada, iman tak ada. Pasal apa orang sekarang ni tak malu? Boleh gendong dengan motor, berdakak atas motor, tak kira apa. Tak kira jatuh orang apa ni, tak tahu siapa. Pakai bawa ikut si. Pasal apa tak ada malu, tak ada iman. Macam mana sekarang ni, kita nak, bagaimana nak takwiyatul iman? Kerja kita hari ni ialah mengajak manusia supaya memantapkan iman. Nak mantap iman lagi mana? Iaitulah dengan kita banyak menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, duduk dalam majlis ilmu, belajar betul-betul nak memahami apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Kalau tidak, iman kita main turun naik, leh-leh nyala seperti lapu tak ada bateri, pelitanya tiup angin, kadang-kadang mati pelita tiup angin, ya. Goyah sana goyah sini dia. Dan jika ada malu itu, maka iman itu pun ada. Ha, itu bahasa dia. Dan ambil daripada hadis ini bahawa orang yang tiada malu itu, iaitu tiada baginya iman, yakni tiada sempurna baginya iman. Kalau asas iman ada, dia beriman mengatakan la ilaha illallah, ada asas iman. Tapi tak sempurna iman dia sebab akhlak dia tidak ada. Dan lagi bergurau-gurau dan bersenda-senda itu menghilangkan akan haibat, akan gerung. Kita banyak gurau ni orang jadi tak takut dah kita, tak gerung dah. Dia kata. Akhirnya orang panggil ustaz penglipu lara. Ustaz juga dia panggil, tapi penglipu lara. Maka kerja kita ni buat nakal. Yang menyebabkan orang jadi tak ada hebat. Jumpa dengan dia tu jauh lagi. Supaya jumpa dengan orang lawak nakal, rugilah kita. Menghilangkan akan hebat, akan rasa gerun daripada hati manusia. Dan lagi membawa ia memeliharakan, meliarkan akan hati manusia, dan lagi menyakiti akan hati manusia. Banyaklah masalah dia. Dan lagi bergurau-gurau dan bersenda-senda itu membawa kepada perkelahian. Banyak gurau akhirnya balah. Dan berpukul-pukulan dan bersakit-sakit dalam hati. Mana kalau tak pukul dengan tangan pun, dalam hati sakit. Orang ini perli pada kita. Dia mula-mula dia niat nak gurau, tapi kalau orang salah faham, jadi apa? Jadi kelahi. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, fala tumazih ahadan wa imma zahaka ghayruka fala tujibhum wa'arif anhum hatta yaqudu fi hadithin ghayrih wa kun minal ladhina idha marru bil laghwi marru kirama. Cukup berat nasihat kita sekali ini. Artinya, kata Al-Ghazali, jangan engkau bergurau-gurau akan seorang. Jangan duduk gurau dengan orang. Maka jika mempergurau-gurau akan dikau oleh orang yang lain daripadamu, maka jangan engkau jawab akan dia. Kalau orang ni gurau juga, duduk cokekmu juga, jangan jawab. Dan berpaling engkau daripada mereka itu, sehingga masuk ia berkata-kata di dalam perkataan yang lain, dan jadikan dirimu itu daripada orang yang apabila lalu mereka itu, maka berdapat yang sia-sia lalu mereka itu dengan kemuliaan.
Wa idza marru bil lawi marru kiraman. Maksud dia apabila orang ni lalu ke tempat orang buat, buat tak baik, kecek apa ni, cakap yang tidak tak boleh, marru kiraman, dia lalu je nak pergi alas sana, tak singgah, tak berhenti singgah buat apa orang nak buat masyarakat duduk perli orang, duduk nyenak korang. Jadi marru kiraman, kita pun lalu singgah riwayat, tak apalah lain kali ambo banyak kerja lorak, boleh buat alasan yang sebaik-baiknya yang nyebabnya yang kita kata ah, tak boleh berhenti Pak Demo tu pasal sini duduk mengata korang ah, baloh lah pula kata Demo tu setara mana warung pula tak baloh baloh. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, Imam Al-Ghazali ni ada satu kitab dia nama Al-Arba'in fi Usuluddin. Hak masyhurnya nasihat Imam Ghazali ni, banyak cara kitab dia Mauizat apa ni, Ihya Ulumuddin. Pasal tu dia sebut sini, kata Ghazali dalam Arba'in, pasal kitab ni tidak biasa disebut oleh orang. Wa'lam anna al-yasira minhu fi ba'd al-awqati la ba'sa bihi. La siyama ma'an nisa'i was-sibyan tatiban liqulubihim. ونقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه قال إني لا أمزح إني لا أمزح ولا أقول إلا حقا. Ada riwayat kata إني لا أمزح, tidak لا أمزح. Dalam kita ni لا أمزح ke لا أمزح, ada tengok nuskoh ada tangan ya, لا أمزح, tak ada لا, biasa ada alih atas. Ha, itu yang betul. Kalau ada la amzah tu dekat sikit. Kesok gapak tulisan jadi la amzah. Inni la amzah wa la aqulu illa haqqa. Hadis ini diriwayat oleh At-Tabarani, kata di Majma' Az-Zawaid rawahu At-Tabarani fi Shaghir wa isnaduhu hasan. Mana Al-Haythami mengatakan hadis ini hasan. Artinya ketahui olehmu bahwasanya sedikit daripada bergurau-gurau pada setengah daripada beberapa waktu, iaitu tiada mengapa dengan dia. Mana sekali-sekala kita nak gurau boleh juga. Orang panggil buat hilang puas. Jangan nampak kita ni terlalu muram. Oh, dia kata ada masalah kepada dia tu. Tak raja senyum kau kan? Jadi masalah juga. Tak senyum kau kan ni pun. Senyum kuat sangat pun tak ada juga. Dia kata dia tu pergi mana? Mesti ni tiba orang nganggur semak dia senyum. Jadi orang ni kena pertengahan. Nganggur kuat dia, senyum kuat pun dia kata tak. Tak betul juga dia tu. Tak senyum pun masalah. Jadi kita ambil jalan pertengahan. Ada tempat yang kita kena senyum, ada tempat kita kena serius. Istimewa pula kanak-kanak yang kecil. Ening kat ada perempuan tak? Dalam kitab kita yang saja. Istimewa pula dengan orang perempuan, isteri dia. Jangan orang perempuan say, lama jumpa orang perempuan tangan tu tegur tu. Ah, jangan. Ni bagai lain dah jadi ni. Mana kalau dia dengan orang perempuan dia, kenalah gua rasa. Kalau dia tak takut lah orang tina ni. Ayah dia punya ayah nak gelik minta mudah lah dia. Gua kau takut. Jadi nak hidup lagu mana? Hidup rumah tangga ni untuk itu kebahagiaan, suka dah masing-masing apa ni, bertukar-tukar pendapat. Istimewa pula dengan orang perempuan, kanak-kanak yang kecil kita bukan budak-budak apa. Dia jangan kuat tak doa, dia tak takut pula kita. Kerana menyukakan bagi hati mereka itu. Tujuan kita bukan nak menyukakan hati mereka itu. Adalah yang demikian itu dinakal, diambil, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mari seorang perempuan. Al-Imam At-Tirmizi bawa riwayat dalam kitab Asy-Syama'il. Dia kata mari seorang perempuan jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajuz, mana orang tua. Makcik ni mari jumpa Nabi. Dia kata ya Rasulullah, nak minta satu benda. Dia nak minta, dia bukan nak minta gobek kau, minta gapo masa jenis orang tua kita nak gobek orang tua juru. Ya Rasulullah,
saya nak minta Rasulullah doakan untuk saya biar saya ni boleh masuk syurga. Pandai kata pandai api tak masjid ni. Pandai. Tidak kata kita minta kosi, minta berah, minta gula. Tak. Orang kita lah. Lincah aku minta berah, minta gula. Salah tak boleh berah ke dia gagal. Ay, tak boleh tolong. Dia kata berah pun tak ui. Apa kerja air lagu ni? Tengok orang yang melalui. Tidak ada mikir ke benda-benda kecil gini ni. Berah ni lalu ya. Lalu kot mulut kita. Lepas tu gila ke mana? Yang besar sangat berah. Sudah tak? Tapi orang cerdik tak. Ya Rasulullah. Saya nak minta tolong. Rasulullah berdoa biar saya ni boleh masuk syurga. Ini baru orang ada wawasan. Nak bagi kekal, bagi hak akhir bagi atas dunia ni lalu je ni. Sebanyak mana ada pun lagi tu dia ni. Jadi bila dia minta lagu ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya umma fulan, eh mak cik," dia kata. "Innal jannata la tadkhuluha al-ajuz." Nabi kata, dak syurga-syurga ni orang tua tak masuk syurga, tak ada dalam syurga. Jadi tanya makcik ni, apa Rasulullah patut saya tak nak jadi muda semula muka tua dah ni buat lagu mana. Jadi Nabi kita gurau. Dia kata makcik, nak masuk syurga, nak makcik masuk syurga. Dalam syurga ni tak ada orang tua masuk dalam syurga. Aku nak agak buat kita ni. Tak tanya kau. Tak ada orang tua dalam syurga, tak ada. Hak masuk syurga esok. Hak tua, hak cabut gigi dah, kau naik mula gigi jadi comel, dia akan jadi muda balik. Itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang tua ni terkejut dah dia. Ah sudah dia, terus Rasulullah lagu mana jadi. Mana Nabi kita gurau lah, tapi Nabi kata, "Innil amzah." Aku bergurau, tapi bergurau aku ni bergurau hak, bergurau yang benar. Mana sekali-sekala dalam kita duk kuliah, kita duk mengajar, kalau kita cokek sikit waktu bib. Jangan cerita syaratnya, jangan cerita lucah. Jangan cerita bohong, cerita palsu dah. Kita bawa cerita yang betul, yang boleh bawa ibrah, boleh kita kaitkan dengan apa yang berlaku pada masyarakat kita hari. Itu baru tu ni tidak waktu baik cerita kau-kau, waktu baik cerita Allah Akbar. Artinya la yadkhulul jannata ajuz, tiada masuk ke dalam syurga orang tua. Maka lalu menangis dia. Mocik ni menangis lah dalam masuk syurga ni. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginya sungguhnya kerana dalam syurga itu tiada orang yang tua melainkan semuanya muda, kira-kira umur 30 tahun, maka dia tertawa. Jadi lebih kurang masuk syurga ni sekitar umur 30 tahun belaka. Kalau muda berdoa orang panggil tak mati lagi. Tua lebih pada 30 pula nampak nak alah tua dah. 30 ni tengah sama. Ngira tidak tengah sama ni 30. Orang panggil tengah matang boleh. Jadi tak ada orang tua dalam kan? Syurga. Jadi Nabi kita gurau ke tak gurau? Gurau. Betul tak betul? Betul. Nah, itu Nabi. Itu syarat nak gurau ni. Biarlah kita gurau dengan benda yang benar. Boleh memberi faedah kepada orang. Sebab dia hilang mengatuk. Dan tidak mencerca, tidak menjatuhkan orang lain. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ihya, bahawa sebergurau-gurau yang sedikit itu tiada mengapa. Bergurau sedikit apa, tapi jangan diperbuat adat. Jangan jadi adat kita ni. Jumpa orang cakap gurau. Buai, suka, riah-riah. Yakni jangan dibiasakan akan demikian itu, melainkan sekira-kira hajat juga. Mana sangat kita perlu. Ya? Kalau tak gurau apa, orang kata serius sangat. Jadi kita gurau sikit, nak memesrakan suasana, nak meriahkan keadaan. Seperti ia berkehendak menjinakkan akan isterinya. Jadi isteri ni kalau suami dia kelip masa sama, tak senang duduk. Nah, bila duduk berdua ni, bergurau dengan dia, orang tanya khabar, kecek. Barulah kawan ni suka, gembira. Hilal letih. Kalau tidak, ngasuh anak lagi. Basuh kain lagi, tulung anak lagi. Kelip-kelip tu lagi. Sudah-sudah makan sepinggir, pakai ngangut, tidur ngangut seti. Tak tanya khabar, tino ni apa khabar. Tak oyak cerita, tak apa. Ni apa yang mana lagu ni. Nenek. Klik makan tu. Jadi macam kau. Kawan-kawan kita nak cerut rupuk dia tu. Kawan tu, bila sudah kita makan, dia mari ke sengih. Terima kasih tu. Ada kata. Kau mau cerut rupuk ke lawi ke dia tu. Dia mari oyak, terima kasih kita. Duk. Ini yang kau pakai sandal sikit tu. Ngongak-ngongak sikit. Jadi kita ni manusia ni, dia ada adab kira-kira. Klik rumah orang siap makan ni. Tak mudah kawan ni. Menumbuk jak awal, jak pagi lagi.
Sudah makan sedawa dia ke pakai sandal dilik nganggo tidur tak tanya khabar tak kecek. Ah oh, panggil ni bukan kecek lawan sia lagi ni. Ni dah. Ni lebih kurang hok kita sibuk. Tidak lebih kurang lagi tu. Tak somel lah perangai lagu ni. Mana tadi? Menjinakkan akan isterinya atau menyukakan anaknya yang kecil. Jadi kalau anak kita gak mari kena gorang dia. Ni setengah ayuh ni anak klik. Ayo anak tunggu nak koyak cerita ni. Boleh nombor satu sekolah kau, cikgu puji dia kau. Siapa-siapa ayo suruh kereta anak pun gak mari nak koyak. Wey, aku letih ni menjauh. Allahu Akbar. Bui kat masa 5 minit kan, gosok pada dia, dengar cerita dia. Pas juga koyak. Tak apalah kata abah letih. Penat baru balik. Dah, cari rezeki sikit-sikit untuk anak bahagia. Anak dia pun lari lagi selain. Dia nak tunggu situ. Bui masa sikit je, seminit, paling 5 minit ya untuk budak-budak ni. Meluahkan perasaan. Kena ada. Ni anak mari nak koyak, dia ketak. Baru budak tu, jauh. Aku letih, baru pelik. Allahu Akbar. Gapa dia kerja? Nyepop lagu ni. Mana kerja? Sepuluh hamba ada dia, dia jaga sana. Dia cikgu ni. Tidak kita hamba ni kalau mari kat kita. Hamba dah dah. Pek-pek ni kayu. Nak suruh pergi kelai. Jadi anak kita ni bukan pasal tu. Ini memang lah diajam nak kepada kita. Bergurau-gurau yang sedikit itu tiada mengapa. Apa ni? Seperti menjinakkan akan isterinya atau menyukakan anak yang kecil atau menyukakan dhifnya. Jadi tetamu di rumah kita kena kecek dengan dia sepatutnya dua. Kalau kita duduk tua rumah masa tak senyum, tak kecek. Tak ada akak air. Tak pasal tak? Orang yang mari rumah kita cuik lah lumayan. Kita klik away dah tu. Pasal mana gu kita ni bakal senyap gini. Nak duduk kau di rumah kita. Kita pergi mohon kita sini duduk. Atau hajat hendak menjinakkan orang-orang gharib. Maksudnya orang asing. Orang asing mari kabur kita tak kenal. Jadi kita kecek dengan dia. Nak suruh dia rasa baiknya orang sini. Baiknya orang sini. Maka jika sedikit tiada mengapa tapi dengan benar, jangan dengan berdusta, maka iaitu tiada harus. Kalau nak dusta, tak harus. Adapun perut, habislah kita bak lidah. Kita bak lidah, nak jaga lidah ni berapa sarana yang telah dibuat oleh Imam Al-Ghazali? Berapa? 8 perkara nak jaga lidah. Nak selamat lidah pun, laksanakan 8 perkara arahan yang telah diawak kepada kita ini. Sekarang ni kita berpindah kepada perut pula dah. Ni penyakit berat juga perut ni. Adapun perut itu, maka jangan engkau, maka engkau peliharakan akan dia daripada memakan yang haram dan syubhat. Nak jaga perut kita ni biar selamat, jangan makan benda haram dan benda syubhat. Gapa dia benda haram? Gapa saja orang haram? Binatang-binatang tak semelih, benda-benda curi. Tu benda haram lah tu. Jumpa orang, air. Ayah siapa dia teng-teng depan tangga aku ni. Igak perak sebelah. Dia hak kita, munggu depan tangga kita juga. Makan haram dah lah tu, makan hak okay. Hak tu kita nampak. Ataupun benda syubhat. Benda syubhat ni benda kesamaran. Hak ni yang kita takut. Sekarang ni kebanyakan makanan kita syubhat ke tak syubhat? Syubhat. Kalau kita beli makanan, daging, import. Siapa dia sebelah? Siapa dia sebelah tu? Dan mereka daging Australia. Baik. Hujus boleh siapa? Orang Islam di sana. Mana bukti? Ada cop di atas upik. Dia tulis disembelih mengikut syariah Islam. Caya lagi tadi kan? Ada cop halal. Aku pergi beli pula. Hak import juga ikan. Ikan import. Dia cop ke apa atas ikan tu? Disembelih mengikut syariah Islam juga. Ikan pun sembelih mengikut syariah Islam. Daging pun sembelih juga. Lepas tu boleh pakar kau lagu ni. Berat kita berat gitu. Berat nak makan daging hot tak import mahal. Puasa kena import juga. Hot import ke? Semelih. Ikut syariat. Ikir apa semelih? Ikut syariat juga. Nah, ini dipanggil syubhat. Banyak kalau kita tengok dalam makanan-makanan. Dia ada nombor kod dia. I berapa-berapa I ni. Banyaknya I kau ni buat daripada lemak babi lah. Buat daripada benda-benda yang haram. Tapi oleh kerana dia berkata, tak wajib usul. Betul tak wajib usul. Tapi kalau nampak benda tu ada syubhat, macam mana kita nak makan? Itu syubhat dari segi makannya itu sendiri. Syubhat yang kedua yang kita hadapi masalah sekarang ni, duit yang kita beli itu. Duit gapo kita beli? Duit amok kerja suku sembah. Alhamdulillah tak apa.
Tapi awak kerja ke apa? Contohlah, saya kerja di pejabat sekian-sekian. Kita kerja di pejabat contohnya, pejabat. Ke apa tu? Pejabat petani. Bila orang mari nak minta anak kambing kau, nak minta lembu pawah kau, nak minta gapo kolek, nak tak nak payah ikan kau. Beli-beli dia mari minta tu, cik, ni boleh saya ni. Boleh permohonan. Lepas tu cik tadi tu bik kos mata. Pergi kat kereta ambo. Faham tak? Buat mari tu ikan. Ikan keli kau, ikan patin, 2-3 kilo. Cik ada kecil dah. Takut nak seram, ambo payah rodok. Bila cik ni turun ambil ikan ni, dia panggil ikan gapo tu. Ikan gawa panggil tu. Rasuah. Eh, tidak rasuah lagu ni je. Hadiyah ni. Ha, mutukar lah nama hadiyah kau. Tik kau. Gapa kau. Kata Nabi SAW. Hadayal ummali ghalul. Hadiyah yang kita bui kepada pegawai-pegawai yang berkenaan adalah rasuah. Haram. Makan. Lagi tolong ni banyak mana? Bui. Pasal tu kalau kita ada kepentingnya. Kita nak pergi minta tanuh. Nak pergi atas, boleh suruh tanah. Ini orang jabat tanah. Sudah-sudah-sudah boleh. Jumpa pegawai di pejalan. Cik, mari minum air sekali. Dia tak boleh minum air dengan orang ni. Kerana ada kepentingan dalam kerja dia. Kalau kita bila seseorang ni, tak makan. Subhat ada subhat itu. Kerana setiap benda yang ada kepentingan, maka dia ada rasuah dalam bak. Buka ni nyakit. Buka dalam bak halal haram lagi oti bila kuliah bak halal haram ni tak apa minat orang. Kalau kuliah saja bak jangan sebut bak halal haram bak makan negeri jawab ni. Kuliah ni bak gapo-gapo. Kalau sesuatu tak benarnya bak kata orang. Orang ni jahat, orang ni rasuah, orang ni kaki rogo, kaki lewat. Hak boleh takbir juga ramah tu mari tu dan sedak dia atau ustaz ni. Gomo orang semakin. Sedak gomo orang. Tanya gomo dia lagi celoda. Ini masalah kita sekarang. Berat nyakit perut ni. Nak oyaknya kita ni haram. Hak haram semati, alhamdulillah kita tak makan dah. Tapi hak syubhat ni, hak kita tak tahu halal dengan haram. Padahal itulah belajar halal dengan haram ni satu fardu yang mesti dibuat. Satu perduan. Karena kita ni orang baik. Kita orang juh dah, alhamdulillah semayanya, dengan puasanya, dengan mengaji Qurannya, apa boleh jadi makan ni hak kita sani. Pasal sani ni boleh jadi. Ambil mari 2-3 ekor ikan kecil tu. Ikan gapo nama dia. Lepas dia isi borel, minta permohonan, kita pun masuk dalam jabat air. Sedap ikan keli dia ni. Kalau orang lain nak lulu 2 minggu, gamuk nak ni, dah seminggu lulu lah. Ini bagi harap belakang. Jangan main. Jumpa cik dengan jalan. Main minum air cik. Minum air. Lalu depan dia, tak ada lesi pun tak apa. Tak kaya nak sambil kita menggegu. Duk banyak air semua. Nah itu semua tu perbuatan-perbuatan yang tidak halal menurut syariat. Dia akan masuk dalam bab rasuah. Tak usah panggil nama tipu, nama hadiah, kau nama gapo nama lah ni. Sumenge kau cendera hati, kau cendera mata, kau cendera belakang. Mengikut syariat. Maka engkau sungguh-sungguh atas menuntut yang halal. Kata kita, syekh kita ni. Biarlah sungguh menuntut yang halal. Halal dari sudut makan ni, halal dari sudut harga makan ni. Kalau kita beli. Lo ni harga makan ni bimbang. Kita pergi beli benda halal tapi duit tu halal ke tidak? Dengan duit ribanya, dengan duit rasuahnya, dengan duit segala mak nikah. Hanya kita takut. Allahu akbar. Ini bila kita dengar ni gerak bahasa gerung seriang bulu kamu. Bagi orang yang ada iman dia akan takut. Ada orang yang ada iman tak? Orang tak ada iman dia tak sak boleh gak weh. Bagi kita taubatlah. Sedap jawab taubat. Berapa ramai orang mati ekspres lah ni. Tengah minum kopi sana tengok, mati dah dia tu. Tak nak sabar dah. Pagi tadi baru minum kopi sekali. Nak sabar kan? Mati dah ni. Nak tanya dah ni menetap nak sabar lagi. Kerana diriwayat kepada Nabi SAW, talabul halali faridatun ala kulli muslimin. Artinya menuntut yang halal. Mencari yang halal itu fardu atas tiap-tiap orang Islam. Hadis ini diriwayat oleh At-Tabarani dalam kitab dia Mu'jam Al-Awsat. Ada sebagian ulama kata sanad dia lemah tapi asas dia memang menuntut fardu halal ni wajib. Kalau tidak macam mana kita nak betul perjalanan kita? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wal halalu kathir wa laysa alayka an tatayaqqana bawatin al umur.
bal alaika, ada satu nuskhah kata fa alaika an tahtariza mimma ta'lam annahu haram au tazunnu annahu haram dhannan yahsulu min alamat alamatin najizatin maqrunatin bil mal. Artinya, maka yang halal itu banyak. Hal halal ni banyak, tuan-tuan. Dan tiada lazim atas sembah engkau yakin pada batin suatu itu akan halalnya. Kita tak wajib usul. Kita tanya, amari mana ni juga ni? Siapa dia sembelih ni? Oh, saya sembelih diri. Awak baca bismillah ke tidak? Oh, ni orang panggil QA apa ni? Asal kau kejap, kita nampak orang itu orang Islam. Dia belilah ayah dia. Belilah daging dia sembelih. Oh, entah kau, kita ni warak, dia tanya pula. Awak baca bismillah ke tadi? Masa melihat. Awak co. Ngadaki pula kau tidak? Nyambak tu yang kedah. Awak dia tu. Ngambil gila dia beli gila lain. Jadi pasal tu dia panggil bawa bini umur. Bukan mana kita kena cek siapa dalai gini mo. Tapi tengok. Nampak ada tanda-tanda halal. Maka tiada lazim atas bahawa engkau peliharakan daripada barang yang engkau. Ha. Batin sesuatu itu akan halal. Tak payah kita cari. Tak payah kita korek tengok. Tetapi lazim atasmu bahawa engkau peliharakan daripada barang yang engkau ketahui bahawasanya adalah ia haram. Jadi kalau benda kita tahu dah benda haram, bolehlah duduk main cari lagi. Bila ni kita ada wayak korek masyarakat kita ni, benda haram yang kita kena tinggal hari ni, wajib kena tinggal, wakuk kena tinggal. Pasal benda ada sah dah benda haram. Tidak ada ahli fatwa yang berautoriti seluruh dunia ni mengatakan benda itu halal. Tapi dah kita saya aku juga nak buat. Saya candu, saya ke tokek dia tu ambil tokek dia Yahudi tuan-tuan. Bukan orang biasa. Kalau orang kapur kita tokek dia boleh ah, bayar zakat juga. Ini Yahudi. Jadi lazim atasmu bahawa engkau peliharakan daripada barang yang engkau ketahui bahawasanya adalah ia haram. Atau engkau sangka bahawa adalah ia haram dengan sangka yang hasil ia daripada alamat yang nyata pada ketika itu yang berserta dengan harta itu. Sama ada kita tahu benda ni haram 100% ataupun kita yang nampak daripada tanda-tanda itu benda ni tidak halal. Itu boleh. Kalau dia berkata ada semua ulama kata boleh. Berapa ramai hok kata tak boleh? Hok kata tak boleh 90 orang. Hok kata boleh 10 orang. Mana kuat? Mana kuat 90 dengan 10 orang? Kuat 90. Jadi tak boleh pakar sikit tu. Dalam beberapa kaedah. Bukan semesti gitu. Tapi maknanya tanda-tanda tu sudah ada. Adapun yang yakin diketahui akan halalnya itu, maka iaitu amat banyak. Banyak lagi orang halal. Kalau kita nak tengok tuan-tuan, ulama-ulama zaman dulu, pasal apa dia jadi ulama besar? Berapa kali dah kita cerita al-imam, contohnya Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ni seorang ulama besar. Orang muda 45 tahun mati, tapi kitab dia penuh. Dunia tak ada gilah dunia, cukup mana dunia pun ada kitab dia. Salah seorang guru hamba cerita di Madinah, dia kata dia pergi melawat negeri Cina. Dia melawat negeri Cina, naik atas rumah seorang pakcik, ada kitab Imam Nawawi Riyadhus Salihin duduk dalam mari dia sekali dengan Quran. Ah, dia kata boleh kasi arak di rumah ni, ada Riyadhus Salihin mesti pandai arak. Tanya-tanya dia, oi, dia kata tak ada. Ni haumas putih boleh bahasa Cina. Dia kata mesti kau ni kata ni. Tak reti lepas tu. Berkat Imam Nawawi ni aku beli, dia kata. Kiri kau pergi Mekah suruh beli Quran putih, Riyadhus Salihin putih. Tok guru dia kata kena ada rumah dia. Nak berkat yang kita kena ayat. Siapa kena tak reti baca, tak reti baca harap dia pun beli juga kita Imam Nawawi. Setara mana dia tuan-tuan yang jadi lagu ni ni? Dia kerja tak ambil gaji. Tak ada ambil gaji. Jadi Tok Guru tak ambil gaji. Tak ada jawatan gaji. Tak ada. Waktu dia masuk di Madinah. Di bandar Dimash. Dia ni daripada kampung Nawar. Pergi ke Dimash. Masuk di Dimash. Orang akak buah. Dia kata buah Dimash. Dia tak pernah sentuh. Buah ni. Tak raja makan. Tanya kat siapa? Ini awi haram ke? Aku tak kata haram. Tapi status tanah di Dimash ni. Kebanyakannya tanah kerajaan. Yang diambil oleh orang. Orang dipanggil Mamali, ketua-ketua ni, bila ada tanah-tanah wakaf diambil ginannya. Sedangkan milik tu milik Baitul Mal Muslimin, bukan milik dia. Bila boleh hasil dia pergi jual. Imam Nawawi kata, aku tak tahu buah ni gerai tanahnya hak wakaf ke gerai tanah hak tuai kebun.
Waroknya dia tak sentuh. Dia kata 2 tahun Nawawi duduk di Dimas. Apa ni? Dia masuk di Dimas, dia tak pernah makan buah-buah yang ada di mana Dimas. Hai, kita encah ke makan. Hai, bapa nak terah sikit ya ada. Tak tahu siapa lagi bakal nak terah. Ya. Jangan. Pasal itulah dia sudah dapat ilmu yang begitu tinggi kerana warak dia begitu tinggi. Dekatnya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dia naik taraf sedemikian. Adapun yang yakin diketahui akan halalnya itu, maka itu amat banyak. Dan setengah daripadanya itu harta yang diambil daripada kafe harbi. Barang apa jalannya dan engkau ambil daripadanya itu, maka itu halal. Mana kita pergi perih daripada dengan kafe harbi, kita dapat itu harta halal, ghanimah. Tapi syarat lepas daripada ketua perih kita tu bagi. Kalau ambil itu, dia panggil orang yang ambil harta rampasan perih belum dibagi, haram. Tetapi jika ada suatu yang diambil daripada kafe harbi itu dengan diperang daripada raja, maka ia juga tiada halal, melainkan kemudian daripada dikeluarkan akan humus. Berwaris malik humus. Humus tu lah. Berwaris tu. Humus. Mana maksud apa humus? 1/5. Bila boleh harta 5 juta. Atau 500 ekor unta. 500 orang hamba. 1/5 mesti dikeluar untuk Baitul Mal. Lillahi wa li rasulih. Jadi kalau 100 ekor, 500 ekor utah, 100 ekor utah kena keluar pada humus 1/5 kena keluar. Tali-tali bagi ni untuk kerajaan. Jadi kalau kita tak bagi, ambil dah, berat. Dan lagi halal barang yang dapat daripada perburuan. Kita pergi buru dalam hutan boleh, itu halal. Dan yang dapat daripada mengambil kayu di hutan. Dia ambil kayu, jual kayu api. Dan yang diambil daripada galian-galian. Dan harta yang dapat daripada pesaka. Dan harta yang dapat daripada berniaga. Dan harta yang dapat daripada berbendang, bercucuk tanam. Dan bertanam tanaman. Dan harta yang dapat daripada zakat. Dan sedekah dan hadiah. Dan harta pemberian orang dan barang sebagainya. Banyaklah benda halal. Orang boleh benda halal kan boleh kita. Adapun yang yakin diketahui akan haramnya itu, maka iaitu nyata. Seperti daging babi dan anjing dan sekalian binatang yang haram dan bangkai dan harta yang dapat daripada mencuri dan merampas dan barang sebagainya dan harta riba. Harta riba ni berat. Kalau ni harta riba berat tak berat? Berat. Hari ni petang ni ada mari seorang sahabat kita, hamba Allah. Dia dengar orang kata jual emas secara bertangguh ni tak boleh. Jadi dia tanya kawan dia di sebuah sekolah di Kuala Krai. Cikgu dia kata pergi jumpa lah dia orang di pondok sebut nama kita. Mari. Dia kata dia kali yang kedua dah mari nak tanya ustaz lagu mana. Kata alhamdulillah masih ada lagi orang yang ada dalam iman dalam diri dia nak bersihkan harta ni. Dia kata dia kumpul harta keuntungan dapat dia ni duduk sebelah. Buat lagu mana harta ni. Ada lagi orang baik-baik orang jujur. Orang yang tahari tak nak makan benda-benda haram. Harta riba ni cukup banyak. Riba ni benda yang berlaku berat. Lepas satu lagi kita kena buat satu daurah khas tentang riba ni insyaAllah ta'ala. Kerana kita tak tahu tukar duit, tukar duit. Duit kita tukar, kita beli beli RM10. Beli 10 ya. Kita beri duit 100 dia. Oh, tak apa. Amo nak pergi lain dulu, kari mari ambil duit cucu ni. 100 tu kita bayar untuk barang kita RM10. 90 lagi dia panggil sarf, tukar duit. Duit dengan duit tukar tak boleh tangguh, mesti yadan biyadin. Tukar tangan ambil tangan selalu. Baru jadi. Kalau tangguh, tak apa, tak mau gila ini pun ambil pula. Jadi sudah dikira riba kerana tangguh menerima yadan biyadin sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buka dalam bab riba ni berai mata kita. Banyak sangat perbuatan-perbuatan kita terjadi makan benda haram tanpa kita sedari. Pagi petang kita dilaknat oleh Allah SWT dalam keadaan kita tak khabar. Berat ke tidak berat? Pasal itulah kena mengaji. Belajarlah tuan-tuan. Tak usah duduk dengar betih. Tak usah duduk dengar pinggir lah. Ada orang yang ngaji, kita pergi ngaji. Bab ma'amalat ni satu bab yang cukup kering. Kerana duduk katak tapal lah. Kalau bab lain sedap juga dengar. Ni bab ma'amalat ni katak tapal kita sendiri.
Tak ada nak kata orang lain, kata kita. Dan Arab, dan harganya, harga Arab dan barang sebagainya. Adapun yang zon akan haramnya itu, kita zon, mana sangka benda itu haram, iaitulah seperti harta raja-raja yang zalim. Harta raja yang zalim ini, nak terima atau tak terima kalau dia bidis kita. Ini dia panggil zon. Kita tengok kezalimnya dia setara mana. Kalau duduk apa harta orang, duduk ambil duit zakat, guna, duduk itu, maka kita kata, oh ini banyak-banyak orang haram. Harta raja-raja yang zalim, yang tiada adil, yang ghalib hartanya itu daripada dapat daripada cukai akan orang Islam. Cukai dan bukan. Atau ghalib hartanya itu daripada menzalim akan orang, ambil harta orang. Atau menzalim akan rakyatnya. Berat juga. Lagi banyak orang makan harta orang dengan tidak betul. Kita ada contoh sehari dua ni, mari dalam persidangan NGO. Anda bagi tahu kepada bapa NGO ni, biar tolong bawa kes ni atas memorandum kepada syarikat-syarikat telefon. Selcom ke apa nama jenis ni. Kerana dia makan harta orang tidak betul. Kalau kita guna telefon 2 saat, dia guna kita kena bayar setengah minit. Betul tak orang pakai telefon? Kalau kita guna 31 saat, berapa minit kena bayar? 1 minit. Di mana 29 saat lagi? Hak mana? Ini termasuk dalam wailulil mutaffifin, mengurangkan sukatan dan timbangan. Termasuk dalam. Orang terpayah nak kira, payah tak apa sampai komputer ni. Mungkin kira aku cakap 5 saat, 15 saat, 17 saat boleh hoyak. Dalam masalah duit tak kena kira. Kena kira setengah minit juga. 35 saat kena kira seminit juga. Tanya nak kira duit, dia tak pandai kira. Tanya dia kira saat, dia pandai kira. Ini dia panggil wail mutaffifin. Mana orangnya tanya dia nyukak alah korang, korang. Tanya dia ambil lah dia penuh. Ini makan harta riba, makan harta yang tidak baik. Jadi siapa-siapa yang ada kuasa, ada channel boleh nyampai ke benda ni, sampai. Jadi alhamdulillah dengan bantahan-bantahan yang dibuat, ada setengah perkara jadi berjaya. Macam baru ni, timbul isu 100 kamri, 100 hari. Kita pun dah baca dalam khutbah kita, dah bagi tahu semua sekali. Alhamdulillah lepas pada tu, dibatalkan. Jadi kita kena buat makan bandungan haram. Bersalahan jika dapat hartanya itu daripada usaha yang halal, seperti berniaga dengan syaratnya. Berniaga dengan syaratnya. Lalu ni orang pandang berniaga, ya? Syarat tak tahu. Cara nak buat kedai, syarat jual beli tak tahu. Zaman Sayyidina Umar tu dia cek tengok, interview dulu. Mu nak jual, mu pandai kalau tidak jual beli ni. Bagi hak boleh tukar bertangguh. Bagi hak kena beli tukar selalu. Bagi riba kena beli tukar selalu, tak boleh tangguh. Kalau kita beli beras, dengan beras contohnya. Beras kita beras A, dia beras basmati. Nak pergi tukar dengan dia, tukar beras, okey. Dia kena tukar selalu. Setelah dia kata, mari hak demo dulu. Kari kawan, mari hak kawan. Itu sudah jadi riba. Banyak kalau kita bicara lepas dia insyaAllah. Jadi zaman saya normal dia interview. Mempandang ke tidak? Bak jual beli. Ketak pandang klik. Ngaji dulu. Baru mari buka kedai. Buat kita buka kedai dulu. Baru nak ngaji. Atau dapat daripada berbendang. Dapat berkebun. Dan barang sebagainya. Maka iaitu halal. Mas'alah tu. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung. Dalam jalsah kita yang seterusnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in.